Atika unfollow gue gara-gara nih lambang. Kan jadi berantem kan? Atika, ini Fazul. Dimatiin dong. Assalamualaikum, hey Nur, sehat Nur, Fazul Ahmad here. By the way, hari ini itu aku sebenarnya kayak Fazul. Bentar dulu, orang baru lagi ngomong ya, bentar-bentar ya. Ini Uci nih, kalau ada di rumah gue nih besok-besok ya, gue bilang sama satpam. Bentar dulu, orang lagi stres, lagi pusing, orang lagi hektik, orang lagi selbang. Oh no. Ya Allah, bukan sampai jatuh nih. Dia ngomong Uci bener-bener ya. Bang, besok lu kalau kita ngonten ya, kunci kamar. Gua minta ini. Minta aja. Tapi lu ngoceh mulu di kamera, ribet. Minta gua bye 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 bye. Kalau sedih banget kenapa sih? Kenapa? Aduh, susah banget ya dirubah Uci jadi seorang ayah. Guys, by the way, lu udah tahu belum? Atika unfollow gue. Itu adalah pilihan yang tepat. Kalau pilihan yang tepat, gue lempar lo pakai botol ya. Kita temenan baik, kita sahabatan baik. Gara-gara nih lambang kemarin Uci nih kemarin nih ya. Lambangnya cuma dari dia lo dong. Kenapa lu dengan Atika? Atika unfollow gue. Kalau lu nggak percaya, lu lihat di pertemanan Atika sekarang. Emang iya bang? Kok bisa? Tanya aja dia. Lagian muka ini kebangetan, males. Atika coba dicek dulu. Coba ya. Lu lihat ini ya. Bukan nih. Atika yang teman kita. Atika A. Atikas tuh ya, gua capture nih buat teman-teman nih lihat. Ini Instagram gue ya, bentar. Nih, Atika tuh. Tadi gua sempat unfollow dia juga biar tahu dia beneran unfollow gue apa enggak. Unfollow kan lu juga enggak harus unfollow juga. Iya, maksudnya biar gua tahu gitu loh. Nih gua terus gue cari di sini nih, lihat ya. Kita cari di sini. Nih, lihat Mbak Yes. Ci, nih lihat nih, coba ya. Di pencaharian temennya ini. Di sini Fazo. Enggak ada. Fix, berarti kenapa nih? Kemarin ada ini. Enggak, apa sih? Kan jadi berantem kan? Udah aku males syuting ah. Dah. Lu simbang. Nah, makanya ini gara-gara Uci nih, gue gak ngerti. Coba, kalau ngecek dia Uci. Coba, Ci, sekarang. Ah, lu kan sering telepon-teleponan sama dia. Coba minta tolong teleponin, jelasin ya. Kalau kemarin itu bercandaan doang gitu, cuma ngeprank doang. Makanya buat temen-temen nih, kalau mau ngerjain temannya, Jangan keterlaluan, begitu. Jadi kayak Uci nanti. Iya. Halo cantik, di mana? Halo. Ma, kenapa sih? Kok lu dari mana gua temu enggak ada angkat? Karena ke silent. Eh, lu sama Fajo kenapa? Kok gua liat di unfollow gitu? Lu tau dari mana? Enggak, gua ngecek Instagram aja, statusnya galau-galau gitu. Enggak galau karena dia sih. Kalau mah lemes pasti kalau gua cerita pasti lu langsung sampein. Ya kali gua sampein, emang gua apaan? Cerita dong, say. Lu di mana? Di rumah gue lah. Iya mak, tuh mak gue manggil gak percaya. Ya gue liat di pertemanan lu, apa lu unfollow gitu. Aduh gimana ya, males sih kayak ayolah, panjangin aja bantu. Terus dia juga si Fajo tiba-tiba nanya, lu kabar-kabar nama Atika gak? DP WhatsAppnya apa? Gitu, lu ngeblok dia ya mak? Iya kan gue udah bilang, gak tau gak jawab dia tuh anak. Lu beneran follow dia? Iya, kayak males banget liat tingkahnya. Ngeblok dia juga? Iya. Kayak udah kesel banget sama kata gue. Lu mah gilingan, orang ngeprank bercanda kayak gitu doang, lu anggap serius. Ngeprank apaan? Ngeprank gak ada di ngeprank. Emang ngeprank itu kan ada gue kemarin di situ. Gila, kok itu kayak sombong banget loh.
kemarin-kemarin aja gue di suruh rumah segala macam, sekarang aja gue gak ngerti dia aneh deh tuh anak, gue baru tuh. Ya kalau masalah ke rumah-rumah kan gue yang ngolin, kalau mau bikin konten biasanya kayak begitu. Emang dia kemarin gak mau bikin konten, dia juga lagi sibuk sama kerjaannya. Nah kemarin tiba-tiba, ngeprengat kayu waktu itu lama kesini gitu. Ada gue juga itu di sebelah, tiba-tiba pas gue mau, pas udah mau. Ya itu ngepreng kemarin. Oh no. Ih, gak bisa juga ngepreng orang. Siapa gue ngepreng orang, gue ngepreng. Lu juga kan sering ngeprank orang, dan di prank lu gak mau, jangan kayak begitu. Gue sebenernya bukan ngeprank. Enggak, lu mah baper tau, curiga ada rasa deh. Baper apaan baper gue? Kan lu sahabatan doang, kenapa lu marah di prank kayak begitu? Kayaknya lu baper deh Tika sama Fazo. Iya pan sih, bentar gue matiin lu, bentar gue mau pipis. Ya udah, cepetan gue masih mau cerita. Bentar. Ya udah jangan dibawa, jadi matiin, bawa aja biar gue kedengeran sekalian. 2 hours later. Ya kan gue sibuk syuting film si Fazo. Followers gue pada nanyain. Kak Fazo sama Kak Tiko berantem ya, marahan ya. Apa gara-gara jatuh dari kuda sama Icis itu? Berantem dong. Kalau syuting marah. Ya, halo guys. Udah matiin dulu aja. Senyum dong, kan pada diem-dieman kayak senyum. Begini ntar gak enak deh. Senyum. Gue aja gak tau itu lagi dari kuda. Pak Zub gue banget asli pas pulang dari tapi pada bulan ya dia. Ngapain gue bilang gitu? Janji. I promise it's not that bad. Okay, it's very sorry it's not magic. It's very good chills. Yang pas dari Bali, pas pulang dari Bali, gue gak tau, gue tuh kayak baper kan. Gue salah apa nih chat gue dibalesnya, kadang-kadang kan gue gengs ya sebagai cewek kayak ngechat duluan ya. Terus kemarin tuh satu hari kalau dari gue juga ngechat gue kan, terus gue iseng-iseng lah gue ngechat Zo di mana gitu, gue cuma DMN gitu, DMN terus dia bales di rumah nih gitu doang. Ya lo mau jawab di apaan? Di sumur nih, di lubang buaya lo mau tolongin gitu. Ya bener masih di rumah. Bukan kan bisa dia kayak panjang gitu. Iya Tik, kemana hari ini kan sebagai gitu kan aja kemana hari ini, tapi kayak coba lihat deket sama cewek. Oh kalau itu gue gak mau ikutan, gue gak tau. Gue cuma takut aja, gue mah menghormatin saya kalau dia punya pacar, saya gitu ke cewek, oke gue ngertiin gitu kan kayak, gue takut gitu. No. Lu mah negatif sih. Terus udah gue biarin aja tuh, gue biarin terus habis itu kayak cuma ngasih kabar, tik komen-komen story udah jarang, misalnya apa-apa baik di komen kan story gue. Jadi kayak cuman, gitu doang, kayak gue mau posting aja, karena gue print doang, ngapain gue balas. Iya sih. Tuh. Terus gimana dong, lu gak mau nge-follow dia duluan? Atau nge-buka blognya dia? Gengsi lah, gue udah unfollow dia, gara-gara gue pengen. Tika. Tika, kalau ada yang mau ngomong sama lu jangan marah ya. Nih, mak gue. Mak gue. Tika, ini Fazo. Dimatiin dong. Uci maaf, jangan langsung begitu kan, orang juga lagi marah. Enggak bisa kayak gitu juga, lu setuju ngomong gitu. Gimana, gue bingung abisnya mau ngapain. Kalau kayak gini ntar dia marah malah gak mau ngobrol. Uci, nelpon lagi gak bakal diangkat lagi. Lu dia marah-marah, nih lo baca nih. Oh lo gak bilang ada dia, lo bener-bener ya mak. Lu sih, aduh. Terus tadi dia denger dong, udah ah. Nih dia lagi marah, lu kasih kenapa. Lu tadi soalnya dibilang janji gak mau cerita ke Fazo. Sekarang lo langsung ngasih dia teleponnya, gimana sih? Ya maksud gue kan biasanya ngomong aja terus itu udah dengar semuanya. Kan? Ini makanya nih, ini pelajarannya nih, kalau kalian mau bercandaan, mau kayak berbentuk ngeprank lah apa, isengin, dilihat dulu situasinya. Kalaupun begitu langsung aja gitu kayak minta maaf lah apalah ini. Jadi ini kan salah paham gitu, walaupun kalian sama-sama di industri YouTube, maksudnya ngeprank-prank kan udah biasa. Tapi kan kalau kayak gini, takut kebawa baper dalam artian dia sakit hati beneran, gimana? Terus gue bales apaan? Lo bales aja. Maaf ya. Selamat ini lebaran. Seperti
masih biasa, Ricis lagi maskeran pakai masker by Fazo. Kita lihat hasilnya kayak apa. Ini bagus banget, bikin kulit lembab, glowing, dan vitaminnya banyak banget. Masker dari beras hitam. Aku cuci muka dulu. Alhamdulillah selesai juga cuci muka setelah maskeran pakai by Fazo. Ini bagus banget. Mukaku jadi glowing banget dan lembab seharian. Langsung bagus banget, bekas luka semuanya langsung hilang. Beli sekarang juga masker by Fazo.